Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Tuan Ketua, bagi penganut Islam, kecintaan ataupun kasih kepada Nabi Muhammad SAW adalah menjadi sebahagian dari iman, bahkan menjadi kemanisan iman. Ini dinyatakan oleh Quran, dinyatakan oleh hadis-hadis Nabi SAW. Dalam masa yang sama, penganut Islam disuruh beriman dan kasih kepada semua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Nabi-Nabi dan Rasul yang dinamakan dalam Quran. Tidak sah keimanan seseorang Islam sekiranya tidak percaya kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Moshe, Nabi Isa, Yesus dan Nabi-Nabi yang lain. Ini sikap agama, bukan saya pada Nabi Muhammad. Nah, sebab itu perkara ini menyentuh perasaan orang Islam yang menyatukan orang Islam tanpa mengira agama dan pahaman politik. Termasuk NGO-NGO, mereka semua bangkit menentang siapa sahaja yang menghina Nabi Muhammad SAW, yang menghina Nabi Isa, yang menghina Nabi Ibrahim, menghina Nabi-Nabi, siapa sahaja. Termasuk Nabi-Nabi yang tidak dinamakan secara umum. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Itu Quran. Kami tidak boleh membeza-bezakan antara Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul itu. Dalam masa yang sama, kita dilarang mencela Tuhan-Tuhan yang dipercaya oleh penganut agama lain. Sekiranya menyebabkan mereka mencela Allah SWT. Jangan kamu mencela Tuhan-Tuhan yang dipujuk oleh penganut agama lain, menyebabkan mereka mencela Allah SWT. Itu batas yang diajar oleh agama Islam. Dalam kita mempertahankan Nabi Muhammad SAW, mempertahankan Rasul-Rasul, kita diminta supaya tidak melampau. Ada adab dan ada akhlak. Di antaranya ialah mesti ditumpukan kepada mereka yang melakukan kesalahan, yang menerbitkan filem, yang melakukan filem, yang melukis kartun dan sebagainya. Jangan kita mengacau sehingga melibatkan mereka yang tidak terlibat dengan kesalahan ini. Ini ajar Islam. Jangan kita melampaui batas. Dan tindakan kita mestilah selaras dengan kesalahan yang dibuat. Seterusnya kita dilarang melampau sehingga melanggar perjanjian-perjanjian yang diakui oleh Islam dengan orang bukan Islam. Di antaranya perjanjian antarabangsa, piagam antarabangsa, Islam menerima seluruh adab sebelum kedatangan Islam dan selepasnya yang menghormati diplomat-diplomat, menghormati utusan-utusan negara asing walaupun negara yang bermusuh dengan negara kita. Kalau dia datang, dia atas wakil kerajaan dia, walaupun kita sedang berperang dengan dia, kita tak boleh kacau, tak boleh bertindak tidak sopan. Ini adab yang diajar oleh Islam. Maka serangan terhadap kedutaan, membunuh pegawai kedutaan, ini bukan daripada ajaran Islam. Dan sebab itu alhamdulillah, saya memuji semua pihak yang terlibat dalam negara kita yang demonstrasi, menunjukkan sikap yang baik. Tidak ada kecederaan, tidak ada kerosakan kedutaan mereka. Yang negara yang terlibat penerbitan piramid, tapi malangnya sikap yang mereka sangat mendukacitakan kita. Kenyataan dibuat oleh Hillary Clinton, seluruh mereka seolah-olah melepas tangan, mengatakan bahawa tidak ada undang-undang di Amerika yang boleh bertindak terhadap mereka yang terlibat ini, menunjukkan seolah-olah mereka tidak menghormati sensitiviti negara lain, tak menghormati penganut agama lain. Ini kelemahan yang ada pada Amerika sendiri. Amerika bukan Tuhan, walaupun dia kuasa besar dunia. Dia mesti membetulkan kelemahan ini dan sepatutnya menjadi suatu peraturan antara bangsa menghormati antara agama, tidak melampau antara agama. Ini perlu dilakukan. Seterusnya kita perlu menyedari di sana terdapat tanda-tanda provokasi, khususnya di kalangan Zionis,
fanatik Yahudi dan fanatik Kristian yang bersekongkol. Yang bersekongkol untuk mencetuskan suatu keresahan di kalangan penganut berbagai-bagai agama yang boleh menimbulkan ketegangan, bahkan peperangan antara satu sama lain. Yang untung ialah golongan fanatik Yahudi yang banyak berniaga senjata dan untuk melanjakkan negara Israel menjadi kuasa besar dunia. Ini menjadi cita-cita dan agenda mereka yang karut kononnya untuk kembali ke kerajaan Nabi Sulaiman AS. Ini semua karut. Ini satu dengan sebab itu bantahan terhadap filem dan karikatur ini bukan sahaja daripada orang Islam, termasuk Pope Benedict, termasuk daripada padri-padri Kristian. Ini menandakan bahawa ramai yang peka. Dengan sebab itu kita orang Islam juga mesti peka dalam masalah ini. Sukalah menegaskan bahawa Islam adalah agama yang mendahulukan perdamaian dalam hubungan antarabangsa. Peperangan adalah terpaksa. Bahkan mengikut Islam, walaupun tengah berperang, sekiranya orang ajak damai, wa in janahu lis-salmi fajnahlaha wa tawakkal 'ala Allah. Jika sekiranya mereka cenderung pada perdamaian, maka tinggal perdamaian dan bertawakal kepada Allah. Kalau dia nak tipu, Tuhan kata, wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah. Jika sekiranya mereka mahu menipu kamu, Allah menjamin menolong kamu kalau kamu ikhlas dalam menerima perdamaian. Apa yang penting, kita mahu supaya sikap kerajaan kita sendiri dalam menangani isu yang hangat yang menggoncangkan dunia, bukan saja dunia Islam, termasuk di negara barat sendiri, mengambil satu tindakan secara diplomatik antarabangsa melalui pertubuhan bangsa-bangsa bersatu dan melalui OIC, satu langkah yang proaktif mendahului negara-negara lain supaya dibuat satu peraturan di peringkat antarabangsa, bukan saja peraturan di negeri-negeri, supaya hubungan antara manusia dijalin dengan cara yang baik. Sekian, terima kasih.